Oke, guys, kalian semua sudah menyelesaikan dish yang sudah Afaf bawa. Aduh, nunggu giliran dipanggil untuk dites masakan, saya sih yakin saya pasti bisa muasin juri sama nampilin wow faktor yang seperti tunjukkan Afaf. Yang pertama akan maju ke depan yaitu adalah Yulia. Kira-kira bisa nggak ya? Biasanya yang pertama dipanggil tuh jadi patokan. Kita lihat nih punya dia kayak gimana. Yulia. Iya. Sulit nggak? Lumayan. Wow, Inggris kamu sangat kental ya. Hal yang paling aku takutin itu ketika juri nuangin sausnya dan dom aku itu nggak meleleh. Tapi ternyata itu meleleh. Oh. Afaf, gimana? Are you happy with this? Yes. Oke, kita cicipin. Yes, looks nice. Kesulitannya di mana? Untuk saya dessert semuanya sulit karena bukan keahlian saya. Jadi ini satu paket yang sulit buat saya. Ada tiga hal di sini. Yang pertama, karamelnya terlalu besar. Ya. Sama. Kedua, yang di dalam coklat tortenya itu terlalu dense, enggak light, enggak fluffy. Ketiga, onglis kamu grainy, ya, dan juga sangat terlalu kental. Tadi waktu Afaf contohin itu lebih cair, ya. Tapi overall secara presentasi taste delicious, ya. That's all I can say. Okay, thank you. Yeah, thank you. Dari presentasi tadi bagus sekali. Saya cuma nilai itu karena Chef Arnold udah nilai yang lainnya dengan pasti pas. Ya, sedikit grainy ya, tapi overall-nya presentasinya oke. Okay. Rasanya juga enak. Iya. Menurut aku ini crumble-nya nggak bisa dihancurin lagi. Cake-nya juga bisa dibikin lebih light lagi. Eh, tapi overall bagus. Thank you. Thank you, Yulia. Thank you, apa? Selanjutnya, Asyam. Yes, aku dipanggil. Aku yakin dengan disku. Nggak rapi. Dan juga harusnya kalau bisa temper coklat itu, coklatnya terus harus mengkilap. Ya. Ya? Onglis kamu mau kental sekali ya. Aku sedikit khawatir, takut coklatnya nggak melted. Mas. That's nice. That's nice. Kesulitannya di mana? Dibikin domnya. Onglis kamu sangat manis, grainy, jadi kayak split. Ini kerasnya sekali ya kuenya. Asyang, kamu buat kue apa buat batu bata? Dan juga red bean paste-nya harusnya lebih banyak di atas, seperti yang dicontohkan. Dan juga coklat torte yang di dalamnya ini sangat dense, dalam arti sangat bantet, ya, Asyang? Iya sih. Sangat padat, kamu punya coklat ya tuh, padat sekali. Presentasinya juga domnya kurang sempurna tadi. Kalau saya dessert kayak begini, nggak mungkin dihabisin. Ya? Ya, yes, sir. Cake-nya ya agak keras. Cia Xiang bikin cake keras. Wah, Cia Xiang bisa nggak sih bikin cake? Anglesnya juga terlalu kental. Mungkin kayak platingannya bisa dirapihin sedikit gitu. Ya. Thank you. Thank you, sir.